Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada tiga perkara, tiga musibah yang kiranya selalu menghampirimu setiap hari. Yang pertama, umur, usia yang terus berkurang darimu, yang sepatutnya kau harus sadari bahwasanya engkau jatah hidupmu di dunia semakin berkurang dan semakin dekat dengan kematian. Kemudian yang kedua, rezeki yang setiap harinya kau makan dari Allah, baik itu dari yang halal yang dia akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawaban, apalagi yang haram dia akan diazab dengannya. Maka setiap hari kau nikmati, kau hisab dirimu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, hidupmu yang semakin dekat dengan akhirat dan semakin jauh dengan dunia. Maka jangan sampai engkau lupa. Dunia melupakanmu, membuatmu lalai, membuatmu tidak sadar bahwasanya engkau akan mati. Dan yang jelas menjadi tujuanmu adalah akhirat. Apakah itu ke surga atau ke neraka? Pilihan ada di tanganmu.